Kita coba ya eksperimen. Kalau kepalanya kejepit gimana gitu? Gepeng ya kayak baso ya. Oke, 1 2 3. Udah, duduk di sini, duduk sini ya. Sini ya. Ya, jatuh. Oke. Halo semuanya, balik lagi channel gue Ari here, I'm here di game Baby Simulator. Bukan ya, bukan Baby Simulator ini. Salah-salah guys, salah ya. Ini tuh gamenya apa ya? Bentar, gue pikir dulu. Oh iya. The Baby in Yellow. Nah, kali ini gue main game horror lagi guys. Jadi ini bukan game simulator ya, bukan ya guys ya. Ini game horor nih tentang bayi ya. Bayi dajal kayaknya. Kalau salah apa-apa guys, kita langsung aja main ini play start button. Oke, guys. Ini gua udah di dalam The Baby in Yellow ya. Kayaknya sih bayinya warna kuning ya, yellow. Kayak ya yellow. Ih udah dalam gua. Gue kira ada menunya dulu loh. Ternyata enggak. Oh, itu bayinya guys. Oh, kenapa disebut yellow? Karena dia tuh pakai baju warna merah ya. Bukan ya. Kuning ya. Halo. Ih, serem gini matanya. Oh, pick up baby bisa. Ih, apaan sih blotot gitu? Hey, apa lo? Huh? Berani lo? Huh? Nah. Wait a minute. Dia masih liatin lo. Hey. Ayo coba ke sini, bisa nggak? Susah ya, nanti patah tulangnya ya. Kita coba di belakangnya. It's. Halo. Oh, di sini ada objektifnya guys. Chapter 1. Feed the baby, get bottle of Pringle. Oke, kulkas ya. Ih, kita bisa pick up loh, kita coba ya. Terbang. Wih, baby. Oh, jadi gua harus ngerawat bayi dajah ini guys kayaknya ya. Oke, kita simpan dulu di sini, bisa simpan. Oh, bisa. Apaan tuh? Hey, kamu marah, ha? Hah? Apa lo, ha? Lihatlah dan bukalah. Udah diam situ ya. Jangan, kasihan. Gua nggak tega guys sama bayi. Biarpun dia kayaknya jahat sih. Muka-mukanya sih jahat ya. Gua nggak tega guys. Ya udah, kamu duduk lagi ya di sini ya. Duduk lagi sini. Duduk. Duduk. Nah, udah di situ ya. Tenang ya. Udah jangan liatin. Cok. Ini dapur nih, kulkas pasti di sini nih. Oke, itu botol susunya kita tinggal bawa. Ayo sini. Oh, minum. Minum susu. Nih. Kak kamu. Yo, kebanting. Aduh. Nih, coba kamu duduk sini ya. Oke. Kita coba ya eksperimen. Kalau kepalanya kejepit gimana gitu? Why you bully me? Gepeng ya, kayak baso ya. Oke, 1 2 3.
nangis ya. Minum ya. Ya, minum ya. Udah jangan nangis ya. Jahat ya si Rio ya. Ya kamu ya bau ini. Ya kan. Kamu ini mana ya. Duh, kita harus ganti kan ya. Thank baby the change. Oke, suruh ganti katanya. Ya bau kamu. Cuci dulu kamu. Cuci. Oke, cuci. Gak bisa dicuci lagi, ketawa lagi kamu. Oh di sini guys. Oke, duduk situ ya. Duduk. Oh ini nih. Oh, cara dalamnya ini ya. Oke. Bayinya mana, guys? Bayinya kemana hilang? Woi. Ya, bayinya hilang, guys. Di sana loh. Wah. Kamu punya ilmu apa? Teleport. Hah? Oke, kita simpan dulu di sini. Kok kamu bisa di sini? Hah? Itu ya bau, guys. Oke. Nanti ya, tunggu ya. Jangan pergi lagi. Ini ganti. Oh, take baby to bed. Oke. Kita suruh ini. Kita jadi baby sister ini ya. Kenapa kita jadi pengurus bayi ini ya? Ya ampun. Ya. Maaf ya. Ini kan. Oh, ini kasurnya, guys. Oh, ini. Cot. Apa? Oke, cot. Turn light out. Oh, matiin. Oke. Oh, ini bener ya kamarnya? Oke, kita matiin, guys. Bobo ya, jangan nangis ya. Nanti dibeliin burger ya. Close the door. Oke. Watch TV on the sofa. Oh, jadi kita udah ngurus bayi, kita langsung nonton TV. Ini kebiasaan buruk ya kalau penjaga-penjaga baby sister gini ya. Duduk. Oke, kita duduk ya. Kita nonton dulu TV ya. 6 months later. Ya, udah berapa ini, guys? Ketiduran gua. Wah. Ih, si Ucok berisik, guys. Ucok. Ih, kok buka sendiri? Ucok. Si Ucok mana, guys? Ucok. Ih, si Ucok hilang. Wah, kok si Ucok ada di sini? Ucok, kenapa? Kenapa, Cok? Hah? Udah tidur lagi di atas ya. Ya, tidur lagi di atas. Ketinggalan. Udah tidur lagi ya, Cot. Oke, jangan nakal ya di sini ya. Matiin lagi, tutup lagi. Kenapa sih Ucok bisa keluar kamar loh? Bingung gua. Udah. Kok ada yang buka lagi, guys? Cok? Siapa yang buka, Cok? Kamu ya? Jangan buka-buka pintu ya, nanti kejepit burungnya ya. Oke, kita tutup pintunya lagi. Padahal gua enggak mau nonton, guys. Gua tuh maunya main Mobile Legend ya. Oke, nonton lagi katanya. Loh, kok gua ada di sini? Kamu ngapain, Cok, di situ? Get the bottle. Okay. Mau minum cucu lagi. Cok. Mau minum ya? Bentar ya. Tunggu ya. Merepotkan ya, ngerepotkan. Ini hari yang kedua kayaknya, capture 2 ini, guys. Ya. Siapa yang matiin lampu? Cok. Ya ampun, si Ucok bisa. Kok kamu bisa di situ, Cok? Hah? Nih, minum nih.
ketawa ya. Dia lagi guys, makanya ketawa dia ya. Aja udah dikasih minum lagi. Kacanya kayak gitu guys. Aduh, duduk sini ya. Sini ya. Jatuh, cok. Ya, duduk sini. Berdiri. Ya, cok. Ya. Berdiri ya. Oke, bisa berdiri? Wih, bisa berdiri sih, cok ya. Oke. Yo! Ya. Cok, jatuh. Cok. Ya. Cok. Are you okay, cok? Ya, guys. Enggak bisa diambil lagi dia. Bye, have a great time. Dia terbang. Woi. Celana dalamnya terbang. Hah? Mana celana dalamnya? Baru kali ini gue ngelihat celana dalam terbang, guys. Mana? Apa ini? Talisman Andrew's Church Care. Oh. Ada talisman, guys. Ini tuh kayak jimat gitu, guys. Oke, ini celana dalamnya terbang-terbang ya ternyata ya. Cok, bentar, cok. Ah, cok. Sini. Ah. Yo! Kejenduk ya, cucok ya. Oke, suruh. Hey, what happened? Hah? Kok? Halo, kok si Ucok tiba-tiba di sana, guys? Padahal kita tadi lagi megang loh. Cok, kok kamu bisa terbang-terbang sih? Hah? sorry, Cok ya. Coba tidur di sini aja. Di sini aja ya, biar nyaman ya. Hah? Oke. Okay. Oke, kita coba tidur ya. Kita coba tidur di sini. Kembali ya. Salah cok. Tutup. Ini enggak bisa dibuka ya. Itu kayaknya kamar siapanya gitu, orang tuanya kayaknya itu. Oke, wah, suruh nonton lagi kita. Padahal enggak ada siarannya, guys. Ku bosan nontonnya. Ngantuk ini ya. Oke, night 3, the sister good night sweet dream. Oh, the children I will show you my dream. Oke. Okay. Ini capture ketiga, guys. Kita ke rumah si Ucok lagi ya. Ucok. Cok. Oh, si Ucok nangis, guys. Ya, Cok, bentar, Cok. Ya, Cok. Ya, kenapa, Cok? Kenapa? Hah? Oh ya, mau main game. Ya, ya udah. Tidur ya. Tidur aja ya, Cok ya. Dulu, jangan gitu guys. Kasihan tuh Cok ya. Ya. Ketawa lagi kamu ya. Oke. Tutup. Apa ini? Finny. Apa ini? Wah gila, gue merinding guys. Apaan sih ini? Wow, gila ini. Finny, apa Finny? Wow, bekasnya jauh banget ini. Hah? Coba tutup. Bekasnya jadi gede gini guys. Oke, kita ambil aja lah. Cok. Kok kita keluar dari sini, guys? Hah? Kok kita keluar dari kulkas kok dari pintu ini sih? Ya, Cok, kenapa, Cok? Hah? Serem si Ucoknya. Iya, tenang, Cok. Ya. Mau minum cucu. Hah? Cok bisa terbang-terbang guys ternyata. Ini minum. Oke. Oh, lagi ya.
Kenapa sih E terus? Cok! Oh ya. Oke. Cok? Are you okay, Cok? Halo? Mutar guys kepalanya. Get parent tuh. Oke, kita ambil talisman. Apa ini? Cok, jangan cok. Maafin cok. Oke, ambil. Mana? Hah? Mana si Ucok? Cok? Mana si Ucok, guys? Ucok! Where are you? Kaget gua. Si Ucok masih muter di sini. Oke. Dijampi. Semoga si Ucok enggak kesurupan. Ya, terbang, guys, si Ucok. Ya, Cok. Maafin ya, Cok ya. Duduk, Cok ya. Maafin ya. Makanya jangan kesurupan ya. Ya. Ya udah, yuk kita ke atas. Aduh, ini kebakaran, guys. Kebakaran ini. Cok. Take baby to bed. Oke. Cok. Apa nih? Ih, getek. Gak bisa keluar. Apa ini? Cok. Cok, guys, terbang lagi, kesurupan lagi, guys. Cok. Turun, Cok. Oh my god. Cok. Cok, kenapa kamu pergi? Saya bisa dipecat, Cok, kayak gini caranya. Oke deh, guys, sampai di sini aja videonya ya. Lumayan tegang juga dan ada lucunya juga sih ya. Kita ngurusin bayi si Ucok ya. Ucok ini anak dajal ya, kalau kalian tahu ya. Soalnya orang tuanya nggak ada. Jadi ya gue dibayar dengan daun ya, daun kering ya, guys ya. Ya gue nggak apa-apa sih daun kering buat makan ya. Jadi kali ini video game horornya cuma segini aja. Dan ini game horor indie ya, makanya cuma sebentar. Dan menurut gue sih lumayan juga, dari grafis, dari story-nya juga lumayan. Dan kurang panjang aja lah sih, dikit lah kurang panjang. Itu aja, nanti kita ketemu lagi di game horror berikutnya yang pasti lebih horror dari ini dan story-nya lebih mencekam lah ya. Ini sih cuma Ucok anak dajal ya. Oke, bye bye. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Pow. Si Ucok ya. Ucok anak dajal, sukanya main berecon. Bye bye. Oke, dengar, aku ada dola digelar. You hear, dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, terkenal gila dia.